Halo Nurman di masa depan. Ketemu lagi. Ya, seperti biasa, pengen cerita, pengen curhat, pengen ngeluh, pengen semua-semua. Sekarang tanggal 16 Juli 2022, 19.58, jam 8 kurang. Malam minggu. Pengen sedikit cerita karena malam minggunya tidak tahu mau kemana, jadi ya kita ngobrol aja. Gua Norman di masa sekarang pengen ngomong buat lu Norman di masa depan. Tapi gue bingung sih mau mulai dari mananya, karena you feel nothing sekarang, you feel empty sekarang. Gue harap sih ketika lo nonton sudah di kondisi yang tidak seperti ini, atau tidak penuh kegalauan, semuanya berjalan baik-baik aja gitu. Sedikit update mungkin untuk pekerjaan. Lu baru kelar project Telkom di tanggal 13 kemarin. Ya, something good-nya adalah ya invoice sudah dikirim. Tinggal tunggu kelanjutannya seperti apa. Tim ditambah, every project berharap bisa lebih maju ke depannya. Lebih okay. IPG masih jalan datar, belum ada kemajuan. Cangkang hilang kabar, tapi lu mulai untuk sosmednya IPG sudah mulai jalan lagi. Terus oh ya, kemarin lu sempat diwawancara di salah satu startup, terus lolos. Tapi sepertinya dari semua yang disarankan orang-orang tidak ambil, dan ini ya, mikir dua kali juga sih karena penawarannya kurang. Karena pertama, gua nggak tahu apakah lu bakal berkomentar bodoh lu man, atau it's a good choice. Gua harap lu bisa jawab nanti, atau ya ketika lu nonton ini lu bisa jawab sebenarnya jawabannya pilihan lu ini benar atau tidak. Kondisinya adalah lu lulus dengan lu diterima dengan gaji yang sama, maybe just up 1 juta, 1 juta, 2 juta, maybe ya guys. Kemarin tuh terus kalau dilihat sekilas memang menarik, kayak pajak sudah dibayarkan, gaji sudah jelas, dan probation karena penerimanya secara permanen. Tapi probationnya 6 bulan.
Yang kedua adalah penalti lu yang harus lu bayarkan. Lumayan besar di perusahaan sekarang. Di Mitsubishi. Nah, pada dasarnya ketika lu dikontrak selama 6 bulan untuk probation itu termasuk berpotensi untuk tidak dilanjut. Karena kebanyakan seperti itu. Dan itu yang bikin gampang. So, lu memilih untuk tidak melanjutkan atau menerima penawaran itu dan bertahan di perusahaan sekarang. I hope this is a good choice. I wish. Tapi bisa jawab ya lu ntar. Kondisinya seperti apa? Lalu lu komen soal sehat. Alhamdulillah. Belum mandi. Berewok, belum ada yang dipotong. Lagi males, gak tau kenapa. Gue cuma pengen cerita soal apa yang lo rasain sekarang. Sebenernya gue juga gak tahu gue merasakan apa sekarang ya. Gue gak tahu lo seperti apa sekarang. Mungkin lo bisa jawab nanti. Atau sekarang ketika lo nonton itu lo bisa jawab. Oh. Atau lo bisa ngomong. Lo tuh kayak gini man kemarin tuh. Waktu itu lu kayak gini man. Atau waktu gue sekarang ini. Dari posisi, dari kondisi kerjaan, alhamdulillah tidak berlimpah tapi setidaknya berjalan. Soal bisnis, ya masih ngerangkak, masih bayi lah, masih muda dan masih banyak belajar, masih banyak gagalnya. Mau itu soal kebun, ekspor, everyday, semua masih, gue masih merasa stagnan, belum ada yang kayak you doing something and boom gitu, mengubah hidup lu banget. Belum. Entah masalahnya di mana, apakah lu yang terlalu banyak ngambil atau gimana? Kalau gua ngeluh soal dengan kondisi gua sekarang tuh kayak lu terlalu naif juga untuk bilang kalau lu sebenarnya sudah baik, man, jauh lebih baik. Utang sudah lunas, hanya tinggal orang tua ya, soal utang pribadi sudah lunas. Lu punya penghasilan, lu bisa bantu orang lain. But balik lagi ke basic. You didn't get the happiness. And yeah, exactly. I know the money is not make you happy. You have the money? Yeah, you have the money. Not too much, but enough for you. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk bantu orang tua, bantu orang lain yang bisa, bantu teman-teman lu. Kemarin ada orang bilang, teman-teman lu ada yang bilang kalau man coba deh
liburan. Coba deh, nggak salah kok pergi liburan, nggak salah kok ngambil cuti, nggak salah kok lu hilang dulu dari peredaran, nggak salah kok lu healing, nggak salah kok kalau lu mau beli barang-barang yang lu pengen. I just wanna say I know. But I didn't get the feeling. Ketika gue pengen beli sepatu, lu bisa beli sepatu. Lu bisa beli kayak dulu lagi tuh, kayak lu Viva beli sepatu, beli apa, bisa. But the feel not pakai dulu gitu loh. Terus same feeling. Sudah sampai nanya-nanya sama ukuran sama macam, tapi tetap ketika worth it nggak ya gue beli? Bukan masalah kualitas atau uangnya, tapi worth itnya adalah lu bahagia nggak sih belinya gitu. Begitu juga kayak kemarin ke Jogja sempat mau tiba-tiba ada tawaran mobil terus lu pengen ngambil, dan yang mana mobil itu juga termasuk yang lu pengen gitu dengan harga yang lu terjangkau gitu, dan lu bisa beli cash, no, nggak kredit lu gitu. Tapi setelah lu punya uangnya dan lu bisa beli, lu ngerasa kayak worth it nggak ya gua beli. Dan balik lagi, it's not about the money atau barangnya. Worth it-nya bukan di situ apa. Cuma worth it apa ketika gua beli, worth it enggak sih buat guanya? Mana sempat dari rumah datengin, survei, hitung-hitungan, sanggup-sanggup. Tapi ketika sudah lu hitung dan lu sanggup, kembali lagi, apakah worth it? Karena lu terjebak di kondisi adalah lu kerja keras dari Senin sampai Senin, dari pagi sampai pagi begadang. You get the money, you pay the bill, but ketika lu pengen ngeluarin duit untuk sesuatu hal yang mungkin dianggap orang bisa bikin gua lebih bahagia atau ngapresiasi diri gua, gue kayak mikir cer, gue butuh nggak ya gitu, ini worth it gue beli nggak ya, gue butuh nggak ya, gue beneran butuh apa enggak ya. Kadang juga mikir kayak, duh sayang banget lagi duitnya gitu. Ketika lu cerita kayak gitu ke orang-orang, ke temen lu kayak, ya sayang aja duitnya gitu. Tapi respon teman-teman, ya lu kerja kan buat hidup lu. It's worth it ketika lu beli barang yang lu bisa, yang lu pengen dengan uang lu sendiri, dengan hasil kerja keras lu sendiri. Gak ada masalah. Ya, yeah, I know, tapi kayak anjing lah gitu. Gua nggak tahu harus kemana buat nyari
kebahagiaan yang gue cari. Gue nggak tahu nyari kemana kebahagiaan yang harus yang gue pengen gitu. Kebahagiaan yang seperti apa yang harus gue dapat? Gue nggak tahu. Yang gue tahu cuman gue kerja 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 gila. Kayak sekarang gue nggak tahu harus mau ngapain, gue nggak tahu harus mau apa, gue nggak tak gue lagi buntu banget rasanya. Gue nggak tahu lu nonton ini dengan menertawakan kondisi gue saat ini seperti apa, atau lu kayak ngomong ya lu nikmatin dulu aja man gitu. Tapi yang lu rasain saat ini adalah anjing, gue kayak gini tuh harus ngapain sih gitu. Lu nggak tahu ngelampiasinnya ke siapa, lu nggak mau marah juga nggak ada alasan, tapi mau bahagia pun nggak ada alasan gitu. Di otak ini cuman ada ketakutan-ketakutan masa depan. Takut nggak bisa nghidupin diri lu, orang tua lu, keluarga lu, atau bahkan kehidupan keluarga kecil lu nanti kalau lu udah nikah. Yang di kepala lu cuman itu. Tapi apakah gua tahu sudah sewajarnya umur segini itu memang memikirkan masa depan, tapi kayak apa nggak ada sedikit alasan gue buat bahagia? Gue kayak nanya ke diri gue tok, atau gue minta deh man, tolong cari alasan buat lu bahagia and do it. Kayak man, kayaknya lu butuh jalan-jalan deh gitu. Pengen itu masuk di kepala gue dan itu memang make sense. Kalau sekarang tuh kayak masuk nih ke sini nih, ke telinga tuh masuk dari temen mau gimana, dan isi kepala pun juga kayaknya lu butuh jalan deh, kayak lu butuh istirahat deh, kayaknya butuh lu kayak butuh liburan deh, kayaknya lu butuh beli barang yang lu pengen deh, yang lu ya nggak lu butuh sebenarnya, tapi ya lu seneng kayak beli sepatu atau apalah gitu, lu makan enak atau apa gitu. Tapi tetap aja di kepala tuh kayak apa lu ini apa. Lu berharap bisa menjadi superhero untuk orang lain, tapi di luar itu ketika masuk ke dalam kamar lu tinggal sendiri, duduk depan meja kerja, you being nothing, you like a loser.
Lah enggak, malam minggu lu mau kemana? Enggak tahu. Orang malam minggu tuh udah heboh. Wah, gue mau kesini nih, gue mau kesini. Tapi yang terjadi gak ada. Di gue gak ada. Gak ada keinginan mau ke sana, mau ke sini. Gak ada. Bahkan lu sampai ngontek orang, ada acara nggak yang bisa gue datengin, ada ini nggak. Ketika udah, yaudah sini dulu aja ntar kalau memang ada. Ketika udah diajak sama orang kayak, tuh gue kalau ke situ ngapain sih? Lu yang ada di tahun 2022 adalah Nurman yang sudah keluar dari zona sulitnya. Nurman yang sudah jauh berkembang dari 2019. Nurman yang sudah keluar dari jurang hitamnya. Tapi ketika nyampe atas, kayak pecundang yang gak tahu ngapa-ngapain, gak tahu mau nyari apa. Yang gak tahu hidupnya buat apa. Itu kayak hidup lu tuh kayak orang bego lagi ini, lagi nguras air laut, gak ada efeknya. Lu kerja, lu dapat airnya, tapi tujuannya gak jelas mau kemana. Buat nguras air laut udah gak mungkin. Kayak orang bodoh sekarang, kayak orang apa sih man gitu. Lu kayak orang jangan ada tidak jelas. Nurman di tahun 2022, I hope you doing better. Gua harap lu ketawa nonton ini. Gua berharap lu dan bini gue nanti ketawa, atau lu menertawakan gue dan lu kasih tahu ke bini lu, ke bini gue nanti, Nurman tahun 2022 itu bego, dia nggak tahu padahal dia sadar. Pokoknya lu jelasin lah apa yang memang yang lu tahu soal Nurman 2022 itu seperti apa. Dan gue ceritakan ini kalau memang lu nonton dengan bini lu dan istri gue di masa depan. Lo dir,
Kamu juga harus tahu, inilah kondisi suamimu di tahun 2022. Jadi kalau kamu pengen tahu detailnya, kalau dia lagi sendiri itu kayak gimana, kayak gini lah, kayak orang bodoh. Semua dipikirin, semua ditanggung, semua ditaruh di pundaknya, semua diserap, dimasukin ke sini. Terus bingung sendiri, terus panas sendiri, terus pengen meledak sendiri. Kayak orang bodoh kan, kayak orang bodoh. Dari 2000 awal 2020 lu bikin video ini untuk pertama kalinya, sampai sekarang nggak tahu ada berapa belas video mungkin. Pertanggal ini lu masih nggak tahu harus mau ngapain. Ya, mungkin itu dulu yang mau gue ceritain. Semoga di next video ada cerita lain. Gue hanya sekarang tuh nggak pengen cerita, bukan cerita ya, kayak ngeluarin unek-unek aja, kayak merasa anjing tuh apa sih man gitu, lu ngapain sih gitu. Itu aja. See you the next story. Norman di masa depan.